subscribe, kompak di channel kali ya teman, kita telah melawan Naga Junior. Masih Naga Junior teman, tapi ya ampun aja, sudah sombong itu men, tak ampun teman. Dan kemarin aja habis kita bantai habis-habisan cuy. Mentang-mentang teman, para desa-desa, siapa itu namanya teman? Pokoknya yang sayur-sayur aja, orang-orang yang sayur-sayur lah, itu saya yang gue bilang teman. Yang sayur-sayur teman, dia aja aja. Nah, sampai itu teman, sampai kena mental cuy. Yang kena, apa? Yang orang sayur-sayur yang telah kita tolong ya teman. Akan tetapi teman, Palulu. Gila cuy, Palulu teman, mental-mental baja bos. Wuh, langsung dibantai kemarin aja sama si Palulu teman. Nah kali ini teman kita bakalan melanjutkan lagi ya, misi kita temannya di mana. Nah misi berikutnya pindah dari gudang material area 1 ke tanah lapang Eumano untuk memulainya. Oke kita lihat aja. Mana cuy pindah gudang material 1? Mana tuh guys? Nah yang ini. Oke teman kita kesana, let's go. Gak bisa nyemplung. Lu gak bisa oh lewat sini tah. Oke, kemumumin. Gak sabar ya teman. Kita kemarin habis mengalahkan raja gitu loh. Raja para naga, tapi dia masih junior. Heh, masih kecilnya aja udah sombong kayak gitu ya cuy. Itu naga kemarin teman-teman. Tuh kalau misalnya sudah besar kayak gimana teman-teman. Untung ya cuy, untung kita kuat gitu loh. Jadinya kita bantai habis-habisan ya kemarin teman-teman. Dan yang pasangan kita ditemani sama si Jita. Widih. Walaupun dia DPS, tapi nggak terlalu sakit nih si Jita aja ya. Oke, saya let's go cuy untuk pergi ke depan sana teman. Kira-kira bakalan apa nih teman? Bakalan apakah story-nya nits? Ini lihat mana teman? Ah ampun dah ini bikin bingung parah teman. No, nggak ada jalannya loh. Tuh si Jitanya aja teman sampai nge-stuck dia guys. Ya sini loh. Oh turun. Bilang kayak kemarin turun. Kita langsung let's go yuk kuzo. Oke nah hap lapangan Eumano. Apakah kita bakal dikasih penghargaan teman? Soalnya kita setelah mengalahkan si Naga Junior, masih junior doang loh pada teman. Aduh pantas kemarin easy peasy gitu loh. Nah adanya gue nggak tahu ya teman, ada tongkat ya cuy, gue nggak tahu teman itu hadiahnya atau cuma gambar doang teman. Kalau misalnya hadiah, wis lumayan aja bisa kita jual gitu loh. Janganlah apapun yang diberikan orang ya cuy, jangan dijual teman. Langsung sakit hati yang punya itu ya cuy. Yang ngasih kalian tuh langsung nggak bakal ngasih lagi tuh teman. Kalau misalnya dikasih hadiah teman disimpan ya cuy ya, jangan dijual oke. Tanah lapang Eumano. Ada apakah kira-kira? 7 Prem Ramus. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh guys? Gak tau aku. Kita let's go ke depan sana aja. Ting 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 tong tong. Ada ini teman-teman. Guys ini burung apa lagi teman? Gue lupa cuy namanya. Unta. Iya burung unta guys. Yang besar ya cuy lehernya. Kita pergi ke depan sini teman-teman. Apakah ada kira-kira yang baru? Let's go Prem Ramus. Back soundnya teman. Tung 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 tung. Prem Ramus. Bisa ada rumah-rumah kecil. Tujuh Prem Ramus desa. Oh ini desanya teman-teman. Tapi kok sepi. Desa apa ini sepi parah. Ah iya ya ampun gue lupa. Kita bakal menyelamatkan teman-teman. Iya guys ya ampun gue lupa cuy ya. Ini baru ingat ini. Ya di mana teman kita bakal menyelamatkan orang juga cuy. Di mana teman itu gara-gara si naga kuampret itu loh teman yang ngurung loh. Untung sudah meningso ya cuy. Nah kali ini teman kita bakal menyelamatkan. Ya ampun gue sampai lupa teman. Baru sadar sekarang loh. Ya ampun lah gak apa-apa. Oke. Jangan sampai nanti. Ya aduh iya cuy. Dia juga bilang teman. Dia sudah dikepung gitu loh. Berarti masih ada naga lainnya dong. Itu apa di atas? Itu naga kan teman-teman? Gak tahu aku. Kita pergi ke depan sini cuy. Pokoknya gede-gede banget teman-teman. Ini kita pergi ke mana sih? Oh bukan naga, kita kira naga deh. Kore-kore gitu.
bebas ke depan Sutejo. Ke area 3. Oke, lanjut lagi teman-teman. Hop. Ayo Cita. Kita sama si Ju. Ada rumah teman, pondok, ada pondok-pondok. Itu pondok itu ya. Lihat mana ya? Turun kah? Oh enggak guys. Bagus loh rumahnya. Bagus rumahnya gitu guys. Tapi bahaya ya teman. Itu bahaya cuy kalau misalnya angin topan badai beribu-ribu juga cuy. Itu bahaya teman. Bisa-bisa wah langsung terangkat itu rumahnya. Ini lihat mana sih teman? Oh lewat bawah situ. Bilang kek. Ding ding tong leng tong. Munyer-munyer teman. Ini kalau misalnya pulangnya kesasar apa enggak ya guys? Enggak, sama desa. Ayo masuk. Ya ampun, jangan bilang nge-lag pula ini cuy. Ya ampun, nge-lag bener guys. Nge-lag nih. Nah kan menyambung kembali. Ah, kebiasaan buruk. Nah sudah terhubung cuy. Kebiasaan kalau misalnya enggak hujan sih, enggak hujan. Ah memang berarti internetnya cuy. Memang nih Indihome-nya parah ya cuy. Naga milih si turba teman. Tak ada di sini juga. Yo. Mana gue gak ngebab lagi teman. Lo lagi ngapain sih dia? Kayaknya lagi nyari sesuatu. Nah, waduh gawat. Mereka ngumpet. Pinter. Iya bang gawat. Ya ketahuan. Ya ketahuan teman-teman. Cil, pindah cil. Kirain apaan? Bocah-bocah sayur busuk rupanya. Ya tapi jangan gitu dong, Pes. Muti. Ya. Gue kira teman, terakhir kali aja si Muti ini teman, dia pecundang parah loh teman. Baru lihat musuh yang paling kecil aja teman, dia sudah getar-getar. Lah ini yang malah lebih parah nih teman. Kau kira sayur busuk seperti itu bisa mengalahkanku? Tak pernah sekalipun aku berpikir begitu, tetapi... Gitu aja. Woi, apa itu teman? Lah jaminan dia dewi cuy. Tau kan dewi pohon berubah bentuk menjadi pedang dewa pohon. Wih. Hah pedang dewa? Tunggu. Apaan? Loh. Si Muti yang kukira paling lemah selama ini berubah menjadi kaum bertunas. Wah, apa sih Pak Lulu? Ah, nggak jelas betul. Si Dodo malah dipegang, teman. Ada. Wah, ini pernah tajam sekali dari ujung ke ujung. Mau dipegang juga tidak bisa. Mana bisa dipakai kalau begitu? Ya udah, bukan. Berarti ya bukan. Bukan. Loh, kok disimpan? Loh. Kok masuk dalam tasnya Pak Lulu? Ya ampun, ini bukan saatnya untuk memikirkan yang seperti ini. Pokoknya kita harus menumbangkan makhluk itu. Mumpung bungamu sudah mekar, bantulah kami juga, tapi jangan nekat ya. Siap. Tunggu, gue belum ambil buff guys. Ya maaf. Gue belum ambil buff. Naga milisil tua. Teman-teman, mundur. Mundur dulu guys. Tuh, kalian bisa lihat teman. Gua no buff guys. Coba ya Ci ya, gas itu teman. Boleh lah. Wajir, bahaya nih. Saya gue gak ngebuff men. Ya, gak pede parah sih aku cuy. Jita, coba guys, gue pengen ganti dulu deh. Si Jita nih ganti dulu cuy. Bubarkan regu. Habis itu kita ke serikat. Habis itu kita pinjam bodyguard teman. Yes, kita langsung pilih yang defender. Defender max HP. Yang paling tinggi nih. Oke, ini bisa nih. Oke, let's go. Sino! Mana Sino? Nah, let's go, teman-teman. Wah, gila. Ini gue gak pede parah, teman-teman. Soalnya gue gak nombor, guys.
Biasanya gue ambil buff itu cuma HP doang, cuma HP sama MP teman. Apa kata siapa teman? No buff? Oke, sabar. Kamu sikat juga. Cepat sikat itu. Oke, sabar sih, kita ancang-ancang dulu. Biar kasih Sino ambil agro. Nice! Bisa ini teman. Lu kok nggak bergerak? Bentar guys. Bisa ini. Langsung mining. So, betulan ini orangnya cik. Lu kok nggak berasa teman? Kok damage-nya gue nggak berasa sih? Kamu juga bisa, juga bisa. Ya ampun, area damage-nya nggak ngentak parah teman. Jadi beban teman-teman. Ya ampun, malu aku sih. Udah lah. Jadi beban. Cuma numpang doang teman-teman. Sama halnya kayak Angela gitu loh cuy. Cuma digendong doang. Wah, gila sih. Untung ada si Muti teman-teman. Soalnya si Muti sudah mekar teman-teman. Muti. Tak kusangka aku punya kekuatan seperti ini. Kita beruntung bisa menjadi saksi lahirnya kaum bertunas dan mendewasanya seorang anak muda. Penelitianku memang tak pernah salah. Widih. Tuh cuy, jangan pernah. Tunggu teman, tapi tongkatnya tadi kan apa bisa dimasuki sama Palulu? Nah, ini nih yang gue maksud tadi. Tak tahu disangka, kekuatan yang ketiga ini terisi dengan bertunas si Muti ya. Tapi ini pedang gak ada pegangannya loh. Gimana cara megangnya? Kayaknya bukan untuk kamu dah. Kayaknya untuk ada seseorang nih cuy. Kemunculan pedang membuatmu hampir lupa dengan apa yang dicari naga itu tadi. Kamu, oh iya tuh si bocil. Tadi bocilnya aman kah? Dan si naga tadi tuh nyari apa? Cari bocil. Oh iya iya iya, apa sih yang dicari ya? Cari sampai perlu membuat kerusakan sebo ini. Widih, tuh ada ini kepala desa. Kabarnya Anda mengalahkan naga itu ya, terima kasih banyak ya. Yap, sama-sama. Gedungnya rusak lumayan banyak, tapi karena naga yang sudah tidak ada, harusnya sih bisa dibangun kembali. Yoi. Santuy cuy, sedangnya naganya dulu teman. Kalau naganya dibiarkan teman, ini bisa satu desa hancur teman. Wah, apa yang kalian menyembunyikan sesuatu di desa ini? Jangan kalian menyembunyikan harta karunnya langka. Kalau lu mata duit kemarin. Apa? Tidak kok, tak ada benda seperti itu di desa kami. Tapi, orang yang pertama kali melihat naga itu bilang ia sedang cari pembawa berkah. Pembawa berkah? Jangan bilang karena tanya gua teman-teman. Soalnya cuy, kita sudah diberkahi berapa dewa teman-teman. Yang pertama aduh lupa aku namanya cuy, yang diisi anu loh. Sofia, di Sofia siapa? Oh Pino, Dewi Pino. Terus siapa lagi? Kunon, Kimono. Baru mamanya Kimono, bapaknya Kimono. Terus siapa lagi cuy? Elbano. Terus siapa lagi teman-teman? Yang di tempatnya orang-orang meningso cuy, di arwah-arwah. Ya ampun lupa aku cuy. Kegelapan di situ teman, sama Dewi Grecia. Jangan bilang kita teman. Apakah Anda tahu siapa kira-kira yang dimaksudnya? Wah desa. Tidak ada waktu naga untuk menyerang desa. Saya juga sudah bilang kalau saya tidak tahu siapa yang dicarinya. Tetapi naga itu malah menuduh saya berdusta. Lalu ia mulai menghancurkan desa dan kami terpaksa harus mengungsi. Pembawa berkah ya. Bukannya sebaiknya kita kembali ke kota dan coba tanya ke Tuhan. Tapi nggak tahu juga cuy, aku juga nggak boleh teman, nggak boleh terlalu pede cuy, jangan bilang orang lain gitu. Gedung-gedungnya sudah hancur begini, masa bisa ditinggal? Ya elah, jangan bilang kita bakalan membantu teman. Kami mau kembali ke kota Ervatrot. Nih, bagaimana kalau kalian ikut mengungsi sementara di sana? Aku dan para prajurit juga akan membujuk dan menjelaskan keadaan kalian kepada ketua kak. Oh, kalau memang boleh, kami akan sangat berterima kasih kalau begitu kami minta tolong ya. Soalnya teman, kalau misalnya kalian sudah ini aja sudah bertunas, kalian teman-teman pengen buat desa sendiri atau cari lahan sendiri teman-teman, itu nggak apa-apa guys. Kalau misalnya kalian baca story yang kemarin ya teman, kalian cek aja cuy. Itu katanya si Dewi, aduh gue lupa cuy. Saking banyaknya nama dewa dewi teman, sampai lupa aku cuy. Taunya ya bunga lah apalah gitu doang yang aku ingat nih cuy. Apakah masih ada yang ingin dikerjakan? Jelas aja ya, enggak ada sih. Balik. Pulang cuy. Wah gila, menarik, jangan bilang tuh kita gitu loh teman. Gak tau lah aja, tapi kita juga gak boleh terlalu sotoy. Nah oke teman, dan mungkin kita bakalan sampai di sini dulu aja. Soalnya teman, ini sudah 18 menit.
Nah, mau gak mau teman-teman, kita bakal sampai sini tapi santuy aja. Besok teman, kita bakal melanjutkan lagi perjalanan kita teman-teman. Yang dimana aja kita bakal membawa rombongan dari desa sebelah aja. Soalnya dihancurkan gara-gara naga baja tadi itu cuy. Wih, serem loh teman-teman, hampir loh para-para bocil tadi hampir diinjek-injek loh cuy. Untung ada kita ya, bukan saya cuy. Maksudnya untung ada sini teman-teman, siapa gitu cuy, yang barusan bertunang setia ya cuy. Nah setia teman-teman, untung ada setia gitu. Langsung pihu gitu cuy. Oke teman-teman, ya pasti video sampai sini doang. Coba jangan lupa kalian like, komen, dan pasti kalian subscribe. Jangan lupa kalian klik lonceng aja, tuing, karena lonceng kalian adalah bahagia saja aja. Ya teman-teman, gue masih menarik kalian semua yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Apalagi menonton iklan support dari kalian ke gue aja. Gue sangat bersyukur, makasih kepada kalian semua teman-temanku sekalian. Dan yang pastinya mau komentar, gak usah malu, gak usah sungkan. Yang penting sopan itu doang cuy. Dan yang pastinya bye, dadah.